Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar yang saya kasih sekalian. Pada hari ini, kita akan membincangkan ilmu dan juga harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan ilmu dan harta ini kepada empat golongan. Golongan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa golongan ini dia mempunyai banyak ilmu dan juga banyak harta. Oleh kerana dia mempunyai banyak ilmu, dia akan menggunakan hartanya ke arah kebaikan, seperti memberi sedekah jariah, membayar zakat, menjaga rumah anak yatim, memberi semangat kepada rumah anak yatim, memberi semangat-semangat kepada masjid. Yang ini dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang kedua, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata golongan ini dia mempunyai banyak ilmu tetapi tidak mempunyai harta. Oleh kerana dia mempunyai ilmu, dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari hartanya agar dia dapat menjalankan dakwah, agar dapat dia melakukan kerja-kerja ke arah kebaikan seperti golongan satu. Dan ini juga dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang ketiga dan yang keempat ini golongan yang tidak baik, di mana golongan yang ketiga ini dia mempunyai banyak harta tetapi tidak mempunyai ilmu. Oleh kerana dia tidak mempunyai ilmu, dia akan salah gunakan hartanya. Dia akan gunakan hartanya ke lembah maksiat. Dia akan berjudi, minum arak, bersosial, ya, dan ini akan mendapat kemurkaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pasti hartanya tidak akan mendapat keberkatan daripada Allah. Golongan yang terakhir, golongan yang keempat. Golongan yang keempat ini orangnya tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai ilmu. Dan ia tidak bersungguh-sungguh dan dia tidak berusaha untuk mencari ilmu dan juga harta. Dan ini juga dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita fikir-fikirkan, di manakah kita? Golongan berapakah kita? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang berbunyi, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinallah la yu'tid dina illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah akan beri dunia kepada sesiapa yang Allah suka dan kepada sesiapa yang Allah benci. Akan tetapi Allah akan beri agama hanya kepada sesiapa yang Allah sayangi. Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi harta, nak memberi kekayaan kepada orang Islam, Allah beri. Kepada orang kafir juga Allah beri. Kepada orang yang berdosa Allah bagi. Kepada orang yang baik juga Allah memberi kekayaan. Tetapi Allah hanya memberi ilmu dan juga agama ini kepada sesiapa yang Allah sayang sahaja. Jadi, tingkatkan kualiti keimanan, hindari kemungkaran. Assalamualaikum.